Oke, pemirsa, pada saat ini saya Abdul Aziz dari TVRI Aceh melihat bagaimana situasi saat ini harimau yang terjerat di kebun warga. Anda bisa lihat di belakang saya. Begitu saat ini kaki daripada salah satu kanan tersebut, sebelah kanan itu masih terikat oleh terjerat daripada warga. Dan teman-teman atau saudara-saudara bahwa ini harimau ini di menurut warga atau teman-teman yang lain ada tiga, cuman dua yang lainnya itu terlepas, belum bisa ditangkap atau tidak terjaring terjerat warga. Saudara, Anda bisa lihat bagaimana harimau itu masih berkeliaran di sekitaran daerah wilayah Gulo atau Kecamatan Darul Hasanah. Ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan bagi warga yang berkebun di daerah sini, tetapi ini sudah sering dilihat oleh warga baru hari ini yang terjerat salah satunya daripada harimau ini. Harimau yang terjerat ini adalah jantan. Mungkin yang dua tadi kita belum tahu apakah jantan atau betina, tapi yang jelas warga diharapkan saat ini berhati-hati karena kemungkinan nanti kita takutkan tidak yang diinginkan terjadi apa-apa, takutnya ditawan harimau dan menyerang kembali. Di sini warga sudah bersama dari dinas BKSDA SDA dan kepolisian juga, dan mungkin ada dari tim lain, TNGL, TNGL dan WCS dan WCS, FKL juga ada di sini. Semuanya mereka bersama-sama untuk melihat lokasi yang telah ditemukan oleh warga tempat jeratnya harimau tadi. Dan bagaimana selanjutnya nanti? Ini harimau belum bisa kita bawa atau belum masih diobat, Pak. Masih berada saat ini masih dibius. Menurut warga ini masih dibius dan belum dikasih obat. Mas, karena warga masih takut untuk mendekat ataupun tim dari medis KSDA ini masih menunggu mungkin informasi dari teman-teman yang lain bagaimana cara mengatasnya supaya ini bisa dibawa nanti ke tempat yang lebih aman. Dari Desa Gulo, Abdul Aziz, TVRI melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan siapa ya karena kita.